satu semua pak. Kita akan mempelajari tentang jamur. Baik guys, kembali lagi bersama tim kita tukang vlog Amuran. Genteng, ngapain kamu main HP? Tadi ngapain main HP? Vlog pak, vlog soal jamur tadi. Ini saya punya tongsis. Ya. Saya pakai jape saya. Ya. Oke pak. Siap. Hey pak bro, bersama saya tukang vlog Amuran dan teman saya sini sini. Jamur di sini itu merupakan filum apa, pak? Dan tolong dijelaskan ciri-ciri dari jamur ini, pak. Baik. Jadi jamur pada tempe itu termasuk filum zygomycotina. Oh. Ciri-cirinya yaitu hidup di tempat gelap, dapat membentuk siklus spora. Pipanya itu tidak memiliki sekat, jadi disebut pipa zoemasitik. Itu cara reproduksi dari bakteri jamur zygomycotina itu gimana? Reproduksinya? Iya, reproduksinya lah ada. Kamu ingin tahu? Ya. Pengen banget pak, saya pengen tahu pak. Lebih baik gini, kalau daripada nanti saya cerita nggak tahu, kamu gambar. Gambar pak? Iya. Aduh gambar. Oke. Nanti saya jelaskan. Siap-siap. Saya nggak tahu pak, contohnya yang gimana pak? Oh, seperti ini, pak. Gametangium terjadi pasmogami dan akhirnya membentuk zygospora. Iya pak. Zygospora itu memiliki dinding sel yang tebal sehingga tahan terhadap cuaca yang buruk. Apabila terdapat pada lingkungan yang menguntungkan, akan tumbuh menjadi sporangium.
Dan apabila sporangium telah masak, spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi hifa baru. Yaitu dari sporangium, apabila sporangium telah masak itu berwarna kehitaman. Dan apabila telah masak akan mengeluarkan spora. Dan spora akan menyebar menjadi apa pak? Menjadi hifa baru, serium, sebutan hifa apabila di lingkungan yang membutuhkan akhirnya akan menjadi sporangium lagi akan berputar terus seperti roda kehidupan.